Jadi aku mau bercerita untuk kalian. Jangan pergi juga ya. Nanti sekarang aku ceritakan dongeng bahasa Indonesia. Pada zaman dahulu hiduplah kakak dan beradik. Kakaknya mau keluar, tapi kakaknya melihat dari jendela sudah hujan. Tapi kakak adiknya tidak mau masuk di rumah pas hujan. Dia mau keluar, tapi saat itu dia keluar baru bermain hujan. Rupanya adiknya itu sakit, disuruh minum obat yang bagus, dia nggak mau. Makanya dia nggak senyum, nggak sembuh-sembuh guys. Kasihan kan, makanya jangan begitu ya guys, jangan ikutin kalian akan bercerita, tapi jangan yang aneh-aneh, yang bagus-bagus ya, tapi jangan ikutin cerita yang hujan itu. Gitu, kalau kalian keluar masih hujan, nanti kalian sakit gitu, demam lagi. Jadi kalian gak usah keluar-keluar waktu hujan ya. Oke ya, dah. Terima kasih ya sudah menonton. Dan jangan lupa pencet, komen, like, check. Bye. Ini aku mau keluar.